kepada anda semua penonton beruntun kerana sudi bersama-sama Ijal lagi dalam rancangan Aroma Pagi. Dan untuk pengetahuan anda semua, Ijal masih lagi berada di negeri Kedah Darul Aman kerana pelbagai jenis menu sarapan pagi yang menarik yang terdapat di sini yang akan Ijal tunjukkan kepada anda semua. Tapi sebelum kita pergi bersarapan, seperti biasa kita akan bersenam dulu. Dan seperti yang Ijal janjikan, kita akan sekali lagi bersama-sama dengan guru kanan kita iaitu Cikgu Liao. Apa pula senaman yang akan beliau tunjukkan pada kita? Kalau anda semua nak tahu, jom kita ijak. Seperti yang dijanjikan, sekali lagi ijak bersama-sama dengan Cikgu Liao. Apa khabar semua pagi ni? Khabar baik. Mesti sehatnya. Yeah. Okey, sebenarnya Cikgu Liao nak bagi tahu, ijak dah buat dah senaman yang Cikgu dah tunjukkan sebelum ni. Mungkin penonton-penonton pun dah buat juga. Bagaimana? Jadi, senaman yang Cikgu tunjukkan sebelum ni? Bagus. Semua bagus. Tengok, sehat. Okey, jadi senaman apa pula yang Cikgu nak tunjukkan? Okey. Sebenarnya hari ini saya nak tunjuk dua cara. Okey, di mana aktiviti ini adalah tujuan untuk memanaskan badan kita supaya bersedia untuk melakukan aktiviti harian. Oh, okey. Okey, jadi kita bersedia untuk melakukan aktiviti yang pertama iaitu hayunan tangan. Hayunan tangan. Okey. Jadi kita akan hayunkan tangan ke atas dan ke bawah dan berdiri selesa. Okey. Okey, kita akan mula. Ready, go. Okey. Hayun. Sebaik-baiknya berapa kali nak buat ni? Kalau boleh, mula-mula kita akan buat 200 kali. 200 kali? Ya. Yeah. Bukan awak rasa awak mudah nak berpeluh. Oh. Ini rasa ini bertujuan untuk membuat membuatnya melakukan aktiviti. Ini tujuannya untuk menambahkan peredaran darah. Melancarkan peredaran darah. Ya, yeah, memang baiklah. Okey, aktiviti yang seterusnya saya akan tunjuk ialah kita buat jogging setempat. Okey, pergerakan jogging setempat. Kita tak payah pergi ke mana juga tapi kita buat jogging setempat. Hayunkan tangan seperti anda berjogging. Jadi ni hari ini yang cikgu tunjukkan antara senaman-senaman yang sesuai dibuat di mana-mana saja ya. Ya, di bilik. Okey, di mana saja. Tak payah kita keluar ke taman tapi di tempat satu tempat yang terhad saja. Sebenarnya dia lebih kurang seperti kita jogging di atas treadmill, kan? Tapi ikut rentak kita sendiri. Ha, cikgu, biasanya senaman yang begini berapa lama masa yang sesuai? Satu jam ke dua jam? Oh, tak payah. Itu lama sangat. Lama-lama jadi robot. Okey, kita perlukan lebih kurang 10 minit saja. 10 minit? Oh. 10 minit. Okey, jadi kita sudah memadailah berpeluh. Okey, lepas itu kita berehat. Lepas tu mandi, baru kita ambil sarapan. Yelah, ni antara senaman-senaman yang sesuai, kan? Okey, jadi Ijah pun dah berpeluh, semua dah berpeluh dah. Seperti biasa, Ijah nak carilah sarapan, kan? Pada rehat sekejap ini, nak makan pula. Yang sebelum ni dia dah cuba dah laksa. Telur kacang. Ya. Memang sedap mengiyurkan. Okey, jadi sekarang ni dia nak pergilah cari antara aroma-aroma sarapan pagi yang istimewa lagi di sini. Apa yang Izan makan ni? Dia tak tahulah. Ingat nak pergi tengoklah apa-apa yang sesuai kat sini. Cikgu ada apa-apa nak ni kan ke? Rasa kalau boleh cuba mihun sup. Oh, mihun sup. Ijah ada dengar juga di kedai ni apa sup dia istimewa. Ya. Yeah. Jadi dia nak pergi cuba sup lah. Boleh? Mihun sup pula kan. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana berikan tips-tips pada Ijah dan juga semua penonton. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih. Ada di restoran Bihun Sup Periuk Besar. Besar mana periuk dia, Ijah pun tak tahu. Dan sebenarnya, restoran ini merupakan antara restoran yang terkenal di sini. Mesti ada keistimewaannya, kan?
Kalau anda semua nak tahu apa keistimewaan bihun sup di sini? Assalamualaikum. Bersama-sama saja sekarang ialah Puan Aziza yang merupakan pengusaha restoran bihun sup Periuk Besar. Ya. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah. Puan nak tanya sikit, dah berapa lama Puan mengusahakan restoran ini? Lebih kurang 5 tahun. Lama juga, kan? Ya, boleh lah. Sebenarnya saya nak tanya sikit, macam mana restoran ini boleh dapat nama bihun sup Periuk Besar? Itu ni mendapat anak-anak lah. Macam mereka suruh makcik buah bihun sup Periuk Besar ni sebab mengenai periuk bihun tu, periuk sup tu dah besar. Itu yang mereka minta buah bihun sup Periuk Besar tu. Mereka rancang macam tu lah. Daripada anak-anak lah. Memang kalau tengok periuk tu pun dah tahu dah memang besar pun. Okey, saya tanya, apa keistimewaan bihun sup kat sini? Perbezaan dia tu macam dengan apa cabai dia telah kan. Jadi dia tu kan rasa lain dia yang lain lah. Satu sup tu macam daging dengan lemak je. Kalau dulu adalah perut-perut kan macam kita apa kakak dalam tu. Tapi buat masalah tak ada. Kita tak ubah. Sekarang ni tak ada lah. Cuma daging dengan lemak je. Itulah tadi semuanya. Terima kasih lah cik kerana menceritakan sedikit tentang restoran ni. Jadi je nak cubalah bihun sup. Tak apa, sekejap kita makan. Patutlah nama dia Periuk Besar, betul-betul besar ni. Jam boleh masuk juga. Kesemewaan dia untuk kat sini. Sedaplah. Sedap. Sedap lagi ni pun banyak. Sambal cili dia pun lain dari yang lain. Apa yang lain ni? Lain dia punya rasa dia tak kasar, halus. Halus. Pedas pun kuranglah tapi cukup rasa lah. Kenapa abang suka makan bihun sup kat sini? Mungkin kalau bihun sup ni kata kalau yang sedap dia dekat sup dia lah kan. Yang dekat sini dia punya mungkin kalau special tu memang banyak daging lah. Kita cuba dulu. Semua orang kata sedap. Yang betul, daging ni memang banyak ni. Memang sedap. Tak tahu macam mana nak terangkan kesedapannya. Kalau anda semua nak tahu apa istimewaan ni kat sini, anda sendiri kena rasa. Kita pun tak tahu macam nak terang sebab memang sangat sedap. Dah tak cuba bihun sup Abandan ni memang tak sah. Betul tak Abandan? Terutamanya perlislah. Terutamanya perlislah. Okey. Abandan mungkin ada apa keistimewaan bihun sup ni? Dia punya ogah-ogah lah. Macam perut apa, paru-paru apa, kan? Lidah-lidah apa. Ada lah. Kalau mereka nak makan hal sedap-sedap lagi tu, mereka boleh cakap sendiri. Lagi sedap pun boleh. Dia punya apa kuah cili pula macam mana? Cilinya saya buat yang kecap lah kata orang belah sana kan? Cili kecap. Cili bagi dia kalau hitam sikit tak bagi merah sangat. Sebab kat sini kebanyakannya warna merah kan? Ya. Memang sedap.
sedap je dah rasa dah bihun sok utara ni. Ha, terasa pula nak tahu macam mana cara menyediakannya. Jadi seperti biasa bersama-sama Ija, seorang tukang masak jemputan, dan kali ni Ija bersama dengan gadis Ayu yang bernama Zira. Apa khabar Zira? Apa khabar Ija? Baik, alhamdulillah, sihat. Okey Zira, jadi Ija sebenarnya nak, sebab Ida rasa memang sedap, Ija nak tahu macam mana cara menyediakan bihun sok utara ni. Okey, bahan-bahan yang pertama untuk masak bihun sok kedai ni adalah halia, bawang, bawang merah, bawang putih, garam, secukup rasa, bunga lawang, daging, kulit kayu manis, minyak dan air. Letak minyak aja, minyak. Okay. Minyak sikit. Agak-agak jelah sebab minyak ni ada kolesterol. Ya, kita kena jaga kesihatan. Makan-makan juga. Kesihatan tu kena jaga. Betul tu, Ijah. Ha. Kita tunggu sekejap biar dia apa? Dia panas sikit. Jadi boleh masuklah. Ah, boleh masuk satu-satu eh. Mula kita masukkan bawang. Okay. Bawang putih. Lepas tu, halia aja. Okey. Ini halia. Bunga lawang dengan Tak payahlah banyak sangat, nanti dia terasa lebih pula, jadi pahit tak sedap. Cukup rasalah. Cukup rasalah. Okey. Okey, cukup. Dan kita kacau bagi dia sampai dia naik kuning aja. Sampai dia naik kuning. Bau sedap. Naik kuning tu nanti baru kita letak air. Kacau dulu aja. Sekarang dah agak kuning kan? Agak kuning, sekarang kita letak air. Berapa banyak air nak masuk? Habiskanlah. Okey. Lepas letak air ni je, kita kena letak daging. Setengah orang dia rebuskan daging dulu. Lepas tu baru dia tumis bahan-bahan tadi, masukkan dalam tu. Cuma yang masa nak masak dengan daging ni, kita letak kulit kayu manis dengan bunga-bunga ni. Lepas tu yang bahan-bahan macam bawang, halia dengan bawang putih, bawang merah tadi. Dia masukkan kemudian. Dia tumis kemudian. Daging ni pula kita kena rebus selama sejam. Sampai dia betul-betul lembut. Lepas tu biar apa? Benda-benda bahan-bahan tadi masuk dalam daging, barulah rasa sedap. Dia dah sebati kan rasa dia. Lagi satu, setengah orang dia tak suka makan daging sebab daging ni dia banyak lemak. Dia suka makan ayam kan. Ikut cita rasa masing-masing. Ikut cita rasa masing-masing. Kita boleh gantikanlah. Okey. Nampaknya air dah mendidih ni, Jah. Boleh lah. Kita masukkan daging. Bahan yang seterusnya. Daging. Macam cakap tadi, tuan-tuan dan perempuan kat rumah, dia boleh digantikan dengan ayam ataupun daging. Tapi dekat sini saya lebih gemar guna daging lah. Ikut cita rasa masing-masing. Bukan ayam je, boleh masuk macam-macam lagi. Boleh. Boleh. Kadang-kadang suka letak fishball. Ikut cita rasa masing-masing lah. Sekarang kita masukkan eh. Okey. Jadi ni kita nak kena tunggu berapa lama pula? Sejam. Sejamlah. Biar dia betul-betul empuk kan. Empuk, lembut, bahan-bahan masuk dalam daging tadi kan. Dan baru kita boleh hidangkanlah. Nanti apa? Selepas dia empuk ni kita letak garam, sebab nanti kalau kita letak garam dulu, ya daging ni lambat empuk. Betul. Itu memang petua tu satu tips. Daripada gadis Ayu. Okey, jadi kita tunggu sampai dia betul-betul empuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi ni je. Ya, sesuai dengan rancangan kita, aroma pagi, aroma dia tu dah membangkitkan selera. Kita ada satu lagi bahan ni yang kita tak letak. Garam. Sebab kita dah sampai cukup satu jam, lepas ni kita letak garam. Sebab daging dia pun dah empuk kan?
Kita ambil sudu lah. Nanti terlajak, masin pula. Agak-agak aja. Ha, ini sebab ini saya guna garam kasar. Aha. Ada orang guna garam halus kan? Saya tak pandai nak guna garam kasar. Betul. Kalau Ijah pakai garam kasar, saya tak pandai nak. Tak pandai nak agak. Ha. Okey. Oh. Aroma dia pun dah membangkitkan selera. Jadi dia dah hampir siap lah ni. Dah hampir siap. Nanti kita boleh hidang. Ijah boleh rasa sendiri. Ya, mesti rasa. Air tangan. Gadis ayu. Zira. Okey. Rasanya. Zira sup pun kita dah siap masak. Jadi macam mana pula cara nak menghidangkan ni? Okey. Pertama sekali, saya nak bagi tahu dululah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghidang biunsuk kedah ni. Okey. Mula-mula lobak masin, daun sup, yang sudah dipotonglah. Buah limau, ini bawang goreng. Daging yang kita ambil daripada periuk tadi lah. Kita dah potong-potong bagi dia halus, senang sikit nak makan kan? Sebab ada separuh orang yang suka daging macam tu ketul-ketul besar kan? Tapi ada separuh orang yang suka nak kalau suka daging lebih kan? Jadi sebab dia potong Ijah, halus. Bila kita dah rebus daging ni, dia dah empuk, dia isi dia dah apa? Dia dah hancur. Dah hancur lah. So dia ambil seketul-seketul tu masukkan dalam dalam sup tadi. Dan lagi bawang, daun bawang. Lepas tu, di sini kita ada tiga jenis cili je. Istimewa betul hari ni. Itulah keistimewaan bihun sup di utara ni kan. Sebab kita di kedai ni kita makan pedas-pedas je. Okey. Ini sebut cili. Sebut cili ni kena dia perlu dimasak terlebih dahulu. Sebab nanti kalau tak masak sakit perut pula. Sebab dia mentah kan. Lepas tu, ada juga orang yang suka makan cili dipotong-potong. Cili potong-potong tak kicap sikit. Yang ini cili yang telah dikisar. Selain daripada cili-cili ni, apa lagi keistimewaan bihun sup di utara ni? Ya, sebab Ijah di kedah lah. Sebab Ijah di kedah sebab tu dia istimewa. Ijah datang yang sini mesti istimewa punya. Mesti. Tapi yang satu Ijah boleh nampak selain daripada cili-cili ni, lobak masin. Lobak masin. Jarang kalau di tempat lain, jarang dia gunakan kan? Sini dia pakai Ijah. Cukuplah kot. Cukuplah. Dan kita letak bahan-bahan dia. Kita letak daun dulu. Daun sup dulu. Tak jelah. Ya. Semua orang tak suka letak jadilah daun bendera. Sup, kan? Warna bendera. Warna bendera kita. Daun bawang. Lobak masin. Lobak masin ni, nama pun lobak masin, dia dah masin. So, ikutlah kan. Daging. Ada orang suka banyak. Ikut cita rasa masing-masing lah. Suka banyak, suka sikit. Okey. Lepas tu, ni Ijah kena pilih. Nak cili yang mana? Yang ini Ijah dah rasa. Masih Ijah bersarapan. Jadi, Ijah nak rasa yang inilah. Okey. Istimewa untuk Ijah. Cabai cili yang telah dikisar. Cukup Ijah, nanti pedas tak? Cukup. Okey. Kita letak daun sup dulu. Kuah sup. Ya Allah, hei. Kuah sup dulu. Tak sabar ni nak rasa air tangan gadis ayu kita. Okey. Last kali je, kita letak daun bawang goreng. Okey. Tak nak bagi dia apa, dia kembang. Sebab bawang goreng dia kering. Dia kering. Nanti kalau campur tu cepat kembang kan? Okey. Kita rasa sup dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Sedap. Nanti memang boleh letak tambah je. Mesti. Lembut daging. Daging dia pun memang empuk. Sebab kita masak sejam kan. Memang sedap. Nanti kalau Ijah terasa nak makan biusuk kedai, kena datang sinilah. Mesti. Rumah dah tahu, tempat dah tahu kan? Senang nak cari. Tolong masakkan. Boleh. Memang sedap.
Jadi terima kasihlah ya Zira kerana sudi menunjukkan pada Ija dan semua penonton-penonton cara menyediakan bihun sup utara ni. Ha, okey. Terima kasih banyak-banyak. Rasa dia memang sedap. Ha. Nah, penonton-penonton semua jangan lupa untuk cuba resepi daripada Zira. Dan jangan lupa juga untuk bersama-sama Ija lagi di episod yang akan datang. Hanya dalam rancangan apa, Zira? Aroma Pagi. Ah, pandai. Jom kita makan lagi.